puji nama Tuhan. Waktunya tiba kita mau menghampiri Tuhan. Kita mau mengucap syukur dalam segala perkara. Akan menjadi jawaban untuk pemulihan selanjutnya. Puji Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya silahkan kami datang menghampiri. Kau menerima kami apa adanya. Kau mampu memulihkan, menyembuhkan, menguatkan. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang putus harap. Semua punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, layakkan kami terus datang berdoa. Menyatukan hati kami. Mengikat setiap kuasa-kuasa si jahat yang mau melemahkan, yang mau merampas hak
berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dalam nama Yesus kami usirnya, tinggalkan. Darah Yesus sucikan, tolong setiap anak-anakmu yang bergumul di dalam pengadilan supaya dapat kemenangan. Berikan hikmat kepada orang-orang yang mengurusnya, supaya semuanya bisa berada dalam jalan keadilan, kebenaran. Terus ditegakkan. Mereka yang sedang tertekan jiwanya, stres, depresi, bipolar, jama dan prism. Dalam nama Yesus, kami usir semua tekanan, tinggalkan. Yang steroid, yang autis, yang Parkinson, Tuhan jama, prism, kami usir sakitnya dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan. Yang cancer, yang stroke, yang patah tulang, yang kesleo, Tuhan tolong jamah, berikan kesembuhan, hancurkan semua sakitnya. Darah Yesus sucikan, berkati Tuhan orang tua-tua yang sedang lemah, berikan kekuatan, berikan hati yang terus melekat kepada Tuhan, sehingga Engkau terus berperang ganti dia. Berikan kemenangan, berikan kesempatan untuk terus tinggal di dalam rencana Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami semua, berikan kesuksesan dalam studi, dalam perjodohan, dalam segala hal. Hidup tetap takut akan Allah, hidup berkenan kepada Tuhan dan memiliki api yang terus menyala-nyala. Yang masih kecil-kecil terus bisa dapat lebih bertumbuh sehat, kuat, dan makin hari makin memperkenankan hati Tuhan juga orang tuanya. Kami berdoa biar roh ketaatan, roh takut akan Allah turun bagi setiap kami semuanya. Keluarga-keluarga yang belum percaya Tuhan, biar terus makin mendekat kepada Tuhan. Kami usir semua roh ateis, roh keagamaan, roh kesuaman. Kami hancurkan dalam nama, tinggalkan setiap keluarga-keluarga kami semuanya. Berkati alam kota kami, dimanapun kami berada, kami terus berdoa biar kuasa Allah mengalir. Penghulu di udara dihancurkan, pemerintahan kerajaan kegelapan diusir. Dan setiap orang bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan diselamatkan. Kirim banyak jiwa-jiwa bangsa-bangsa datang kepadamu berduyun-duyun mencari Tuhan untuk diselamatkan. Banyak orang membutuhkan Engkau Bapa. Tolong bukakan mata hatinya. Semua roh yang membutakan mata hati kan usir, tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Tolong mereka yang sedang terikat dengan narkoba, drug, minuman keras, rokok, bahkan perjudian, hutang piutang, apapun bentuk lainnya yang tidak memperkenankan Tuhan. Dalam nama kami hancurkan ikatannya. Lepaskan kami semua dari yang jahat. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar keselamatan turun untuk setiap orang-orang sekitar kami, pejabat pemerintahan Indonesia, Australia, bahkan semua sampai di ujung-ujung bumi. Biar semua hidup takut akan Allah, melakukan segala hal-hal dengan bijaksana, dan membuat orang semua hidup di dalam damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran seperti yang Kau inginkan. Persiapkan kami untuk masuk ke dalam rumah Bapa pada waktu Engkau datang kembali menjemput setiap kami semuanya. Bantu kami untuk tetap didapati setia sungguh-sungguh dan selalu taat kepada Tuhan. Sucikan kami, berkati setiap anak-anakmu yang sedang lemah jantungnya, sakit ginjalnya, hernia, atau apapun bentuk lainnya. Oh Tuhan jamah, Engkau ganti, Engkau berperang ganti kami. Terpujilah nama-Mu, berkati pelayan kami masing-masing, buat kami terus makin on fire, hidup dalam urapan Allah, hidup terus menurut apa yang seperti Engkau telah firmankan, supaya kami terus masuk dalam jalan berkat sampai selama-lamanya. Ini doa kami Bapa, kami taruh semuanya pergumulan kehidupan anak-anak-Mu dalam studinya, yang mau jual tanah, jual rumah, yang mau disewa-sewakan, Tuhan sediakan pembeli yang baik, yang berani bayar cocok harganya, dan semua Tuhan urusan apapun yang dibutuhkan Tuhan yang selesaikan. Kami taruh setiap anak-anak-Mu yang rindu tinggal di kota Perth, Australia khususnya, supaya Tuhan juga berikan jalan khusus sehingga mereka bisa sama-sama melaksanakan tugas ilahi yang Tuhan sudah berikan. Kami taruh semua pergumulan anak-anak-Mu biar terus berhadapan dan menemukan jalan kemenangan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.